Terima kasih atas waktunya yang diberikan sama Mbak Ade. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian proses produksi. Saya akan menjelaskan bagian A, pengendalian kualitas. Pengendalian proses produksi di sini merupakan kegiatan operasional yang sangat penting karena kualitas produk yang baik akan mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Sementara itu, kualitas produk yang rendah akan menyebabkan rendahnya kinerja perusahaan dan tingginya biaya produksi, karena harus menanggung biaya tidak lakunya produk di pasar. Pengendalian kualitas menunjukkan suatu proses yang digunakan organisasi untuk mempertahankan standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, di sini digunakan sebagai konsep manajemen organisasi yang memperhatikan dan mengutamakan suara pelanggan. TKM di sini meliputi tiga kegiatan utama. Yang pertama, Hosin Planning. Yang kedua, Quality Function Deployment. Dan yang ketiga, Daily Control. Hosin Planning ini meliputi ketepatan dan kecepatan produk sampai ke pasar sehingga dapat meningkatkan laba. Di sini, Quality Function Deployment atau QFD yang merupakan alat untuk menerapkan TKM menggunakan manajemen dan tim lintas fungsi atau cross-functional teams yang terintegrasi secara horizontal sehingga semua departemen dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai sasaran yaitu kepuasan pelanggan. Quality Function Deployment mencakup konsep produk yang terbaik yang sampai ke pasar sehingga dapat meningkatkan laba. Daily control merupakan komponen utama total quality management dengan menggunakan alat bantu, statistical, proses control, dan parameter desain untuk memonitor pelaksanaan quality function deployment berdasarkan pengendalian sehari-hari. Dalam kegiatan pengendalian mutu harian secara rutin, ada beberapa alat yang sering digunakan dalam memperbaiki kondisi perusahaan untuk dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkannya. Di sini alat dan teknik tersebut sebenarnya lebih merupakan alat dan teknik penyelesaian masalah yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas perusahaan atau organisasi. Alat dan teknik tersebut biasanya digunakan untuk menemukan kesalahan, mencari penyebab kesalahan, dan memutuskan cara penyelesaiannya atau menghilangkan penyebab kesalahan-kesalahan tersebut. Teknik dan alat tersebut dapat berwujud dua jenis, yaitu yang pertama menggunakan data verbal atau kualitatif dan yang menggunakan data numerik atau kuantitatif. Yang menggunakan data verbal atau kualitatif antara lain, yang pertama flowchart, yang kedua brainstorming, yang ketiga cause and effect diagram, yang keempat affinity diagram, yang kelima tree diagram. Sedangkan yang menggunakan data numerik atau kuantitatif antara lain, yang pertama check sheet, yang kedua Pareto diagram, yang ketiga histogram, yang keempat scatter diagram, yang kelima control chart, yang keenam run chart. Dan di sini alat-alat tersebut berfungsi membantu dalam membuat keputusan, yaitu dengan menggunakan langkah yang pertama menggunakan data dan analisis data untuk mendapatkan informasi untuk mengambil berbagai langkah atau tindakan yang akan diambil dalam perbaikan kualitas. Yang kedua, menggunakan informasi tersebut dan berdasarkan pendapat profesional untuk mengambil tindakan atau memilih berbagai alternatif tindakan yang harus diambil. Sekian yang saya jelaskan di sini, kegiatan belajar 2 pengendalian proses produksi dan bagian yang pertama alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif akan dijelaskan sama Mbak Ayu Anggraini. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya ada?
Hai Bang, ini akan mempresentasikan kegiatan belajar 2, yaitu bagian 1, alat dan teknik perbaikan kualitas dengan data verbal atau kualitatif. Dalam bagian ini terdapat ada beberapa bagian, ada lima bagian, yaitu yang pertama flowchart adalah gambar sistematis atau diagram yang menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan bagaimana langkah itu saling berinteraksi satu sama lain. Di samping itu, flowchart digambarkan dengan simbol-simbol dan setiap orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki suatu proses harus mengetahui seluruh langkah dalam proses tersebut. Dalam proses flowchart, memproduksi atau operasional pada suatu organisasi perusahaan digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain, satu, memberikan pengertian dan petunjuk tentang jalannya proses produksi atau operasional pada suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membandingkan proses sesungguhnya yang dirasakan para pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, dengan proses ideal yang diinginkan pelanggan tersebut. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkah-langkah yang tidak perlu. Yang keempat, mengetahui di mana atau pada bagian proses yang mana pengukuran dapat dilakukan. Dan yang kelima, penggambaran sistem total. Dapat kita lihat pada gambar 6.1. Yang kedua, ada brainstorming. Brainstorming adalah cara untuk memacu pemikiran kreatif guna mengumpulkan ide-ide dari suatu kelompok dalam waktu yang relatif singkat. Alat yang sering membantu analisis tersebut antara lain cause and effect diagram, affinity diagram, dan tree diagram. Di samping itu, brainstorming ini juga dapat kita pakai sebagai cara perbaikan kualitas produksi atau jasa, yaitu dengan melibatkan seluruh staff untuk secara bersama mencari cara untuk mengadakan perbaikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang C, cause and effect diagram. Diagram tersebut memang digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Dari akibat tersebut, kemudian dicari beberapa kemungkinan penyebabnya. Penyebab masalah ini dapat berasal dari berbagai sumber utama, misalnya metode kerja, bahan pengukuran, karyawan, lingkungan, dan seterusnya. Yang keempat, ada affinity diagram. Affinity diagram dikembangkan oleh Shiro Kawakita pada tahun 1950-an. Dia sering menggunakan hasil dari brainstorming untuk mengorganisasikan informasi sehingga mudah dipahami untuk mengadakan pribadi proses. Dalam affinity diagram terdapat langkah-langkah berikut.